lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di Jawa Timur, tepatnya ada di Kota Madiun. Nah, ini adalah official store kita yang ada di Madiun. Namanya adalah Nozzle Custom ya. Jadi buat kalian warga Madiun dan sekitarnya nggak perlu jauh-jauh lagi ke Surabaya atau ke Jogja untuk ganti velg, kalian bisa langsung ganti aja ke di sini official store kita. Nah, hari ini juga kita bakal lihat ada aktivitas apa saja di toko dan ada fasilitas apa saja di toko Nozzle Custom Madiun. Oke, okay? So jangan kemana-mana, jangan lupa sekali lagi gue ingetin, 150 subscriber kita bakal bagiin 2 set velg secara gratis. Jangan lupa di follow Instagram HSR Wheel, HSR Original, dan HSR Forge. Oke? Okay? Selama Gias 2022, HSR Wheel dan Acelera kita bakal ikutan. Kita sudah siapin berbagai macam hadiah menarik buat kalian. Kalian bisa menangin 20 set velg HSR Wheel dan 40 piece ban dari Acelera Radial. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Mr. HSR dan Acelera Tire di Play Store dan di App Store. Nah, habis itu kalian tinggal sign up dan nanti bakal tampilannya seperti ini. Ya, kalau sudah ada seperti ini, kalian tinggal ikut undian Gias 2022. Nah, di sini sudah ada, tinggal diredam saja. Nah, nanti kan tinggal datang ke booth dan tinggal kasih lihat ke staff kita yang ada di booth HSR dan Acelera. Gue tunggu ya. Yang pertama, yang pasti namanya juga toko velg HSR ya kan. Yang pasti di sini ada berbagai macam pilihan velg dari HSR Wheel. Tuh, lihat ya. Macam-macam ya, dari yang warna silver, hitam, gold, terus bronze, terus grey, terus perpaduan dua warna, black and polish, terus warna hitam polos, silver polos, ada dengan berbagai macam model ya. So, pasti kalau kalian di sini kalian bisa langsung pilih aja velgnya mau yang model kayak gimana dengan warnanya disesuaikan dengan mobil kalian ya. Nah, seperti biasa kalau misalnya beli velg kayaknya kurang afdol atau kurang sur, kurang pas gitu ya, kurang ngeleket kalau misalnya kita nggak fitting ya. Dan di Nozzle Custom pun juga teman-teman bebas fitting ya. Contoh misalnya kalian datang misalnya bawa Brio gitu mau ganti velg, di sini ada beberapa pilihan untuk Brio, banyak pilihan dari yang monoblock, model racing, model elegan, warna solid, warna apa, black polish, segala macam ada. Kalian tinggal tunjuk, abis itu kalian cobain di mobil kalian, cocok atau tidak, sesuai atau tidak velg ke mobil kalian. Oke, okay? Selanjutnya ada apa? Ini dia. Nah, untuk selanjutnya kayaknya kalau toko velg itu nggak bakalan afdol kalau misalnya nggak ada yang namanya ban. Nah, di sini ada berbagai macam ban. Di sini kita punya Acelera, ada Forcium, ada Zetex, dan ada juga Yokohama. Berbagai macam tipe ban, berbagai macam ukuran ban, dan jenis ban di sini ada semua. Dari yang Eco Plus nih, ini dari Acelera, Eco Plus, yang dimana ini ban memiliki daya tahan yang cukup panjang, ya tuh. Dan dia karena dan dia termasuk ban yang asimetris. Jadi bisa dibolak-balik, bisa dirotasi depan kanan, depan kiri, depan belakang kanan, belakang kiri bisa dirotasi. Ini ban yang paling apa ya kalau bisa istilahnya tuh ban yang paling awet lah ya, kasarnya. Terus selanjutnya di sini ada ini Forcium apa nih? Lupa saya namanya. Forcium Octa apa ya? Octa ya, Hexa. Hena, ini ada Forcium Hena. Ini ada Forcium Hena. Ini memiliki kembang yang lebih bagus. Dia aqua planningnya lebih bagus dibandingkan yang Eco Plus tadi ya, cuman memang ini bannya simetris, jadi nggak bisa dirotasi sembarangan. Dia misalnya inside dan outside, kalau memang dia ban untuk di sebelah kiri berarti dia hanya untuk di sebelah kiri, kalau untuk di sebelah kanan dia ban untuk di sebelah kanan. Terus di sini ada juga di sini Acelera 651 Sport tuh ya, kembangnya racing banget, cocok banget kalau kalian ganti velg konsepnya racing, pakein juga bannya yang temanya racing. Nah, terus di sini ada Zetex ZT3000 dengan kembangnya yang cukup berbeda. Nah, ini juga ban yang simetris, jadi nggak bisa dirotasi terlalu banyak di kanan ya kanan, inside outside.
Terus kita juga punya ban-ban yang gede. Mana ban-ban yang gede? Di atas ya, ada ban-ban gede juga. Ada ban AT, ban MT, ban CT. Ada semua. Ban rally juga ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti ban, bisa langsung datang aja ke Nozzle Custom Madiun. Ini HSR Fashion Show. Asik. Nah, di Nozzle Custom juga kita udah memiliki alat spuring yang dimana alat spuring itu adalah 3D ya. Wah, ini bisa dibilang salah satu teknologi teknologi terupdate di dunia spuringan mobil ya. Jadi kalian udah ganti ban, ganti velg, terus mau spuring bisa langsung di sini. Atau setir kalian udah mulai goyang, butuh spuring, bisa langsung datang aja ke Nozzle Custom di sini. Oke, terus di sini juga udah pasti ada pemasangan ban juga. Nih, di sini alat pemasang ban kita nih. Oh. Tuh, lagi mau bongkar ban. Di sini juga ada alat balancing kita. Ya, jadi kalau misalnya namanya velg itu pasti harus di balancing. Nah, ini kita udah ready, udah siap semuanya. Terus kira-kira ada apa lagi di sini? Yuk kita lihat. Nah, kebetulan ini juga lagi ada customer kita yang baru banget pasang ganti velg nih. Sebelah sini, ganti velg sini kita lihat. Bah, nyariin lu ya. Oke, ini ada Pajero lagi ganti velg. Ini adalah Tobo Ali. Ini velg terbaru untuk Pajero dan Fortuner yang dikeluarkan oleh HSR Wheel. Yang dimana ini velg langsung datang. Ketika datang itu benar-benar langsung diburu sana sini ya. Jadi buat teman-teman ini spesial banget velgnya. Jangan sampai kehabisan. Kalian langsung aja kontak official terdekat atau kalau misalnya di Madiun nih, Nozzle Custom Madiun. Kalian bisa ganti semuanya di situ. Ada semua, lengkap. Oh, di situ sih. Di sini maksud gua. Oke. Nah, di Nozzle Custom Madiun ini kalian juga nggak usah bingung kalau misalnya mau ngajak istri, pacar, atau anak, atau tetangga, atau siapa kek. Ya, ruang tunggunya tuh nyaman banget tuh. Ini full AC, 24 jam pokoknya. Jadi, walaupun di Madiun ini agak-agak panas, tapi di dalam ruangan ini tetap adem ayem, tenang dan tentram. Oke, sekaligus kita juga mau lihat ada apa lagi di Nozzle Custom. Oke, yang pertama ada Ride Max ya, Ride Max untuk Pajero, Fortuner dan Innova Venturer. Ride Max ini 4 titik. Tuh ya, teman-teman bisa lihat dia ada 4 titik untuk mengatur soft and hard dari dari shockbreaker ya. Ini sudah ready di sini, kalian bisa pasang di sini. Terus yang selanjutnya di sini juga sudah ada lower kit dari HSR Wheel, di mana kalau misalnya kalian pengen ceperin mobilnya tapi gak mau repot-repot, langsung aja datang ke HSR Wheel. Di sini kita udah siapin lower kitnya. Oke, bisa langsung diganti. Terus tentunya di sini juga ada mana big bracket. Ini ada big bracket. Nah, ini ada big bracket juga di sini. Yang dimana ini fungsinya adalah untuk pengereman. Pokoknya sekali lagi gue ingetin saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kalau kalian emang suka ngebut, jangan cuman yang dipikirin adalah bagaimana cara meningkatkan performa mesin ya, tapi kalian harus juga pikirin bagaimana meningkatkan performa dari yang namanya rem. Oke, karena semua orang bisa ngebut. Oke, ya, mobil kecil aja, Brio aja 1200 cc itu bisa lari sampai 150 km/jam ya, tapi belum tentu semua orang bisa ngerem. So, big bracket HSR adalah jawaban dari doa-doa saya. Doa-doa kalian juga mungkin. Kalau saya sih secara pribadi memang mendoakan, ya Allah semoga ada big bracket yang harganya terjangkau ya Allah, supaya aku bisa ganti. Nah, ada. Makanya ya, kalian juga harus. Terus di sini juga kita ready, ada yang namanya centering. Terus di sini ada spacer juga. Terus kita juga punya baut-baut di sini nih, dan baut-bautnya pun juga warnanya sangat berani ya, warnanya berani warnanya. Ini ada yang warna goldnya, tuh teman-teman bisa lihat ada warna gold, ada warna biru, ada warna merah, ada warna hitam, tuh lengkap semuanya di sini, ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman di Madiun dan sekitarnya udah nggak usah pusing-pusing lagi, langsung datang aja ke sini. Nih ya, langsung aja ke Nazel Custom Madiun. Insya Allah semua permasalahan kalian, semua kebutuhan kalian selesai dengan cara kalian sendiri. Kalau ke sini gantengin mobil aja. Nah, mumpung kita mampir ke sini, kemarin kita ada tragedi sedikit di tol. Jadi kita sekalian mau sekalian spuring. Bal, mundur dikit bal, sensor ganggu itu. Terus. Nah, jadi sekarang kita mau spuring dulu di Nazel Custom, okay? Check it out. Itu aja vlog kita tentang perjalanan di toko Madiun ini, di Nazel Custom Madiun. Kalau kalian warga Madiun dan sekitarnya, langsung aja datang ke sini. Ponorogo sekitar juga boleh ke sini juga. Yang pasti kalian akan mendapatkan semua SOP yang terbaik dari Official Store HSR Wheel. Gue Aldi Resno Diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum.